السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashhabihi ajma'in. Ikhwani fillah permirsa, saudara-saudara sekalian, hadis yang tampak di layar diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah ini merupakan bekal ketika seseorang hendak ziarah kubur. Salah satu larangan dalam ziarah kubur adalah duduk di atas kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridai beliau, Kala beliau Abu Hurairah berkata Bagaimana kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Rasulullah utusan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu semoga Allah memberikan salawat alaihi kepada Rasulullah wasallama dan memberi keselamatan la ayya jelisa ini sabda nabinya ini la ayya jelisa ahadukum la ayya jelisa ahadukum ala jamrotin fatukhriqa thiyabahu wa takhlusu ila jildihi khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin Kanjeng Nabi bersabda, la ayat jelisa salah satu, la ayat jelisa ahadukum salah satu dari kalian duduk ala kobrin ala jamrotin di atas bara api Fatuhriko. maka bara api tersebut membakar siabahu pakaiannya watakhluso dan bara api tersebut menembus ila jildihi ke kulitnya khairun itu lebih bagus lahu bagi seseorang min ayah jelisa Dibanding duduk ala kobrin di atas sebuah kuburan, jadi akibat duduk di atas kuburan itu lebih buruk daripada seseorang duduk di atas bara api, kemudian bajunya terbakar dan kulitnya juga terbakar. Itu lebih bagus daripada duduk di atas kuburan. Nah, kepada para orang tua supaya meneruskan ilmu atau informasi ini kepada anak-anak, kepada sahabat-sahabat yang sedang ziarah kubur. Kalau kita menemui orang yang duduk-duduk di atas kuburan, apalagi sambil bersenda gurau, kita ingatkan bahwa itu dilarang, itu dilarang oleh Baginda Rasul Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Hadis tersebut melukiskan bahwa berjalan dan duduk di atas bara api adalah lebih baik daripada berjalan dan duduk di atas kubur. Maka, kita harus berhati-hati ketika ziarah kubur, lebih baik mencari selah atau celah-celah yang bisa kita lalui ketika berjalan. Jangan juga kita melangkah atau berjalan di atas kuburan, melangkahi kuburan, karena berjalan duduk di atas kuburan adalah. Berdosa, maka lebih baik menjaga diri dari perbuatan tersebut. Alhamdulillah, kita berterima kasih pada orang tua kita terdahulu yang sudah mengajarkan sejak kecil kita diajarkan untuk menghormati kuburan, menjaga kebersihan, mencabuti rumput liar, menyapu dedaunan, atau sampah-sampah yang ada di makam. Juga, kita dilarang untuk melangkah atau berjalan di atasnya. Itu adalah sopan santun adab yang diajarkan orang-orang tua kita kepada kita. Dalam agama Islam menghormati jenazah dikubur mirip dengan saat kita menghormati orangnya ketika masih hidup. Bila saat hidup kita dilarang berlaku tak sopan kepada seseorang, demikian pula ketika beliau sudah meninggal sama saja. Ini bagian dari prinsip memuliakan manusia sebagaimana firman Allah yang ada di dalam surat Al-Isra bani Adam dan sesungguhnya kami muliakan kami telah memuliakan anak-anak Adam. Ketika menjelaskan hadis di atas, Syekh al azim Al-Abadi dalam kitab beliau Ainul Ma'bud yaitu syarahnya Sunan Abi Dawud, beliau mengatakan Fihi dalilun ala annahu la, la yajuzul julusu ala Di dalam hadis di atas <coughs> Hadis dari sahabat Abi Hurairah ini Dalilun adalah dalil Ala annahu bahwa sesungguhnya La yajuzul julusu tidak boleh duduk Ala al di atas kubur Wadhabal jumhur ilat tahrimi dan jumhur ulama sebagian besar ulama berkeyakinan ilat tahrimi bahwa duduk di atas kuburan adalah hukumnya haram. Lebih lanjut Imam An Nawawi dalam kitab beliau syarah Syekh Muslim beliau mengatakan ketika membahas hadis tersebut kola ashabuna Berkata para sahabat kita, Tajasi sul makruhun, memplester kuburan hukumnya makruh, wal-ku'udu alaihi, dan duduk di atas kuburan haramun, hukumnya haram, wa kadal istinadu, demikian juga bersandar ilahi kepada kubur tersebut, wal-ittika'u alaihi, dan bertumpu di atas kuburan. Itika itu apa ya layah-layah atau duduk nyantai di atas kuburan. Itu adalah pendapat Imam An Nawawi. Di kitabnya yang lain Imam Nawawi juga menyebutkan dalam kitab Majmu Zakarul Mawardi. Imam Mawardi menyebutkan wa dan yang lainnya annahu sesungguhnya yukrohu dimakruhkan, tidak disukai ikodunari menyalakan api angdal kobri di sisi kuburan di samping kuburan ini berarti hukumnya makruh menyalakan api di samping kuburan. Dan yang terakhir dalam kitab Mughnil Mukhtaj, Imam al khotib beliau menulis walaya jelisu adal kobril muhtaromi dan tidak boleh duduk di atas kubur yang dihormati walayat takwa dan tidak boleh bertumpu ke kuburan tersebut du ilahi dan tidak boleh bersandar Walayuwatiu dan tidak boleh menginjak walayuwatiu alaihi dan tidak boleh menginjak kubur tersebut illa kecuali dalam keadaan darurat. Ini larangan yang terakhir sering dilanggar ya teman-teman. Mohon diingatkan pada yang lain agar tidak menginjak kuburan, melangkahi atau duduk bersandar pun tidak boleh. Para pemirsa saudara-saudara rahimakumullah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan kekhilafan. Wallahul muwafiq ila thoriq. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terus jangan lupa juga komentarnya di kolom komentar agar lebih menambah ramenya channel ini. Insyaallah kita semua direkam oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Komentar ketika like, ketika share, membagikan ilmu-ilmu dari para ulama direkam sebagai suatu yang baik, amal soleh yang akan kita lihat hasilnya besok dari kiamat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.